Tapi sebenarnya gimana sih pemerintah bisa meyakinkan pekerja kalau kebijakan ini pada akhirnya bermanfaat kok bagi para pekerja ini? Toh tadi di masa COVID kita sudah merasakan misalnya manfaatnya terbantu atau segala macam. Nah kalau ini untuk menjelaskan ini bermanfaat untuk kalian di jangka panjang di tengah kondisi 9,5 juta kelas menengah itu tingkat ekonominya turun. Gimana tuh cara kira-kira pemerintah meyakinkan? Oke, meyakinkannya ini kita perlu pahami dulu aspeknya. Meyakinkan yang kemudian bermasalah untuk masyarakat itu adalah apakah di benefitnya atau di timingnya gitu. Karena kalau kemudian masyarakat sudah memahami benefitnya, tapi masyarakat merasa isunya ini bukan di benefit tapi di timing, ini kemudian yang pemerintah nggak bisa jelaskan sekarang gitu. Karena pemerintah ini mau kalau pemerintah mau meluncurkan sekarang, tidak ada amount of penjelasan yang bisa membuat masyarakat mengerti, karena bukan itu yang mereka komplain. Yang mereka komplain momentumnya. Nah, kalau yang dikomplain oleh masyarakat ini adalah ketidakpahaman terkait benefit, gitu, masyarakat merasa tidak ada benefitnya, ini pemerintah bisa coba terus jelaskan. Tapi yang perlu dipahami saat ini adalah bahwa yang menjadi masalah bukan dari sisi benefitnya, tapi dari sisi momentum gitu. Tentu untuk membuat masyarakat mengerti dan menerima bahwa ini momentumnya tidak tepat adalah menunda kebijakan ini sampai ini menjadi isu yang lebih urgent. Artinya saat isu-isu yang kemudian masyarakat merasa masih menjadi tantangan utama seperti daya beli segala macam, ini bisa di-solve terlebih dahulu, baru mungkin masyarakat bisa lebih besar acceptance-nya terhadap ini. Tapi kalau misalnya masyarakat ini komplainnya terkait momentum dan ini pemerintah mau terus dorong, nampaknya tidak apa penjelasan seperti apapun itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini.